Oke. Akhirnya balik lagi sama gue, Valenzo Ananda, di channel YouTube gue. Dan di sini gue kebetulan hari ini, tepatnya pada video kali ini, kalian beruntung yang udah nonton video ini, karena di sini gue bakal membagikan cerita ke kalian dari awal mula gue diterima menjadi PNS di kejaksaan, dan juga awal mulanya gue mau mengikuti kejaksaan, dan juga gue bakal ngasih tips dan triknya untuk kalian masuk kejaksaan juga. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue di Valenzo Ananda atau ada linknya di description di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video barunya pastinya. Oke, jadi dalam video kali ini gue gak pernah-pernahnya di dalam video channel YouTube gue tuh pakai baju dinas. Jadi ya, inilah tampilan baju dinas dari kejaksaan, dimana ini namanya PDH. PDH itu pakaian dinas harian, yang dimana biasa gue pakai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan segala macam perintilan-perintilan seperti name tag, wings, pangkat, dan segala macamnya. Oke, jadi dalam video kali ini gue bakal ngebahas kurang lebih tips dan trik gimana gue awalnya masuk kejaksaan. Dan pantengin terus video ini dari awal sampai habis, dan pastinya jangan di skip karena takutnya kalian ketinggalan info yang sebenarnya itu penting untuk kalian. Oke, supaya nggak kelamaan dan supaya nggak makan durasi, gue langsung aja masuk ke awalnya, yaitu gimana asal muasal gue mau mengikuti kejaksaan. Oke, jadi asal muasalnya gue itu mau mengikuti tes kejaksaan, itu yang pertama, kebetulan itu buka lowongan pekerjaan di mana itu ada formasi SMA dan S1, dan kebetulan gue karena belum tamat sarjana hukum atau belum tamat S1 di tempat kuliah gue, jadi gue ngambil jalur formasi yang SMA, sama dengan halnya dengan Mbak Dea. Nah, dia pun juga ikut samaan kayak gue juga untuk mengikuti tes di tingkat SMA karena kita sama-sama belum lulus kuliah kayak gitu. Nah, kalau misalnya gue juga mau lulus kuliah, itu kan sekitar nunggu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun lagi baru gue setelah S1, dan itu pun gak tahu itu bakal buka ada lowongan S1 lagi atau enggak gitu. Jadi gue mengambil kesempatan di depan mata aja kayak gitu, dan alhamdulillah ini mungkin jalan yang udah diberikan gitu ya. Nah, jadi masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu oke, jadi kalau misalnya ditanya susah apa enggaknya untuk masuk kejaksaan, itu susah gampang gitu. Ada susahnya, ada gampangnya gitu. Karena kalau misalnya kita mikir dari susahnya doang, itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak mindset-nya tuh, waduh susah banget nih, susah ngerjain soal, susah mengikuti tes wawancara dan segala macamnya. Itu karena kalian nggak mau belajar, dan juga kalian takut akan hal yang kalian hadapin kayak gitu. Kalau misalnya gue sih, gue orangnya cukup tenang dalam mengambil sikap apapun, walaupun gue nggak tahu, walaupun gue ngerasa itu sulit, tapi gue tenang aja gitu. Karena kalau misalnya tenang, semuanya itu ya kayak berjalan mulus aja kayak gitu sih. Nah, saran gue sih kalau misalnya kalian mau ikut tes dalam segi ujian tertulis CAT atau juga cek kesehatan dan segala macamnya, wawancara sampai akhir, itu kalian harusnya sih tenang, karena itu akan membawa kalian, walaupun kalian gugup, tapi kalian itu tahu apa yang bakal kalian pikirin gitu. Misalnya mikirin job soal ini, kalian tuh karena cemas, karena stres, karena gugup, karena takut, jadi kalian nggak kepikiran gitu dengan apa yang bakal kalian jawab kayak gitu. Sama halnya dengan wawancara dan lain-lainnya. Jadi gue saranin sih untuk kalian misalnya mau ikuti tes, gue harap sih tenang gimana pun itu situasi dan suasananya sih. Itu kalau dari gue sih. Oke, jadi untuk step-step masuk kejaksaan itu ada dua, yaitu yang pertama SKD dan juga SKB. Nah, kalau misalnya SKD ini yang tes kemampuan dasar kalian, di mana itu kalian akan dites di CAT. CAT itu kalian bakal dites di komputer, itu bakal disiapin dari BKN di tempat kalian, daerah kalian masing-masing gitu kan. Nah, nanti di situ kalian bakal jawab 100 pertanyaan atau 110 pertanyaan. Kayaknya di tahun ini 110 pertanyaan dengan waktu 110 menit. Nah, nanti gue bakal bagiin tips dan triknya ke kalian gimana cara kalian jawabnya juga, tapi secara singkat. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Nah, setelah SKD, setelah tes kompetensi dasar, kalau misalnya kalian lulus di perankingan dan juga lulus grade, passion grade-nya, karena itu bakal ada passion grade-nya, itu kalian melanjutkan ke SKB. SKB itu adalah tes di mana kalian sehat atau enggak, dicek darah, dicek gula, dicek jantung dan segala macamnya. Pokoknya kalian cek kesehatan kalian, terus juga kalian cek apa, tes wawancara, psikotes, dan juga kalian tes bela diri dan komputer juga. Itu untuk beberapa formasi, ada yang iya dan ada yang enggak gitu. Kalau misalnya nih, misalnya bela diri itu khusus untuk pengawal tahanan, tapi untuk jaksa dan administrasi negara itu mungkin nggak pakai bela diri gitu kan. Itu sesuai formasinya masing-masing. Jadi kalian lihat aja nanti formasinya, gua tulis di sini. Nah, nanti kalian lihat aja informasi-informasi kejaksaan yang paling terbaru di situs web ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah masuk ke tes SKD, tes CAT, tes kesehatan, dan sampai paling terakhir tes wawancara, itu kalian sudah selesai mengikuti rangkaian tes dari awal sampai habis. Tapi sudah selesai, dengan arti kata gue ngomongin sekarang, itu nggak semudah itu dan nggak semudah yang kalian bayangkan. Prepare yang kalian siapkan itu juga harus cukup
matang dan juga terpikir gitu. Jadi maksud gue terpikir itu kayak kalian tuh terencana gitu, apa yang kalian bakal lakuin, apa yang kalian bakal jawab gitu kan. Dan juga ukur tinggi berat badan kalian itu harus ideal gitu. Dan juga ya itu menurut gue ketenangan itu yang menjadi kunci utamanya kalau misalnya untuk gue sih ya. Oke, jadi gue langsung masuk ke intinya yang bakal gue mau jelasin ke kalian. Nah, di sini gue bakal jelasin agak sedikit panjang gitu karena ini yang berpengaruh banget besar untuk kelulusan tes kalian. Semoga kalian berhasil dan semoga kalian nyimak apa yang gue bakal bilang. Nah, di sini gue itu mengikuti salah satu tryout atau salah satu modul yang diberikan dari Siap Jadi ASN atau ada linknya di sini dan websitenya di sini gue juga tulis ada di description di bawah juga ada. Nah, di situ gue bakal mengikuti lagi dan ngasih tau ke kalian apa aja dan gimana sih caranya untuk mengikuti tes tryout dan modul ini gitu. Karena ini berpengaruh besar dan berpengaruh banget untuk kalian mengikuti tes apapun itu, misalnya tes kejaksaan bisa, tes Pemda, tes Kemenkumham dan segala macam. Karena ini berhubungan dengan semua PNS dan semua ASN di Indonesia. Jadi nggak cuma khusus kejaksaan nih. Jadi karena gue kerjanya di kejaksaan, jadi gue mewakilkan kalau misalnya gue mengikuti tryout ini untuk mengikuti tes kejaksaan gue kemarin. Dan alhamdulillah kurang lebih pertanyaannya banyak yang keluar dan juga kurang lebih apa yang diajarkan di sini gue dapat banget dan mudah dipahami. Dan juga pastinya di sini alhamdulillah dari awal sampai habis gue selesai mengerjakan, alhamdulillah gue lulus dengan passion grade yang ada di tryout di sini dan juga di kenyataan aslinya pas gue tes, alhamdulillah gue lulus. Jadi buat kalian yang mau mengikuti tes PNS apapun itu, mau Kemenkumham, Pemda dan segala macamnya, pokoknya banyak banget PNS atau ASN yang ada di Indonesia, kalian bisa mengikuti modulnya atau tryoutnya dari Siap Jadi ASN. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat Siap Jadi ASN itu websitenya kayak gimana, kita langsung aja gue bakal rekam layar, gue bakal tunjukin ke kalian gimana cara mulainya, gimana cara daftarnya dan segala macamnya, mengikuti tryoutnya gitu ya. Jadi supaya kalian paham dan supaya kalian ngerti dan supaya kalian insya Allah lulus untuk tes mengikuti tes PNS di mana kalian mau. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke rekaman layarnya di mana kita bakal menunjukkan ke kalian dari awal daftar sampai dengan mengikuti tryoutnya. Oke, ini dia. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke websitenya dashboard.siapjadiasn.com. Nah, di sini kalian bisa langsung aja buka linknya. Gue udah juga udah taruh di description di bawah. Nah, di sini gue menunjukkan kalian nih. Kalau misalkan kalian belum punya akunnya, kalian langsung aja masuk ke daftar di sini. Ini ada tulisan daftar di sini di bawah. Nah, kalian langsung aja klik daftar di sini. Dan karena kebetulan gue udah daftar, jadi gue langsung masuk aja. Ini menggunakan email kalian sendiri. Oke. Di sini gue udah masuk ke dalam dashboard beranda Siap Jadi ASN. Nah, di sini ini berandanya nih. Jadi di sini ada paket gratis 6, ada paket berbayarnya 48, paket yang dikerjakannya 0, ebook tersedia 17. Ini maksudnya kita tuh mendapatkan paket gratis dari sini ada 6 paket di mana itu tryout dasar. Kalau misalkan enggak mau beli premium, kalian bisa udah dapetin pastinya tryout gratis kalau misalkan enggak mau beli. Nah, di sini paket berbayar karena gue udah lama dari tahun kemarin gue tes, gue udah banyak beli modul. Gue juga udah banyak beli tryout kayak gitu. Jadi gue udah beli sebanyak 48 termasuk yang baru, termasuk sebelum video ini dimulai, gue udah beli beberapa modul lagi, beberapa tryout lagi untuk mengikuti tryoutnya di sini dan gue menunjukkan ke kalian kayak gitu ya. Oke, jadi di bawah sini ada statistik nilai tryout kalian, terus juga dari weight ranking kalian. Nah, jadi kalau misalkan mengikuti tryout, kalian itu nanti bakal ada statistiknya. Misalnya nih, kalian mengikuti 10 tryout. Nah, dari 1 sampai 10, apakah nilai kalian naik? Apakah nilai kalian turun? Apakah nilai kalian standar rata-rata kayak gitu. Jadi di situ kalian bisa lihat dan kita bisa menguji kemampuan kita sendiri kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya, wah, gua ada kenaikan nih, ada kemajuan nih, gua naik terus nih. Ada juga kalau misalnya kalian harus, wah, gua turun nih, gua harus belajar lebih rajin lagi nih, gua harus gini lagi nih karena nilai grafik statistik kalian itu turun gitu kan. Jadi di sini kita bisa lihatnya gitu. Terus di bawahnya langsung kita ketemu sama daftar bundle tryout. Nah, di sini bakal ketemu langsung final battle tryout super prediksi SKD CPNS 2021. Nah, di sini yang pertama di sini ada berisi satu paket. Satu paketnya ini tryout hots gratis terakhir sebelum SKD yang dimana tryout ini kalian mendapatkan secara gratis tis tanpa uang sepeser pun kalau misalkan nggak mau berbayar. Jadi kalian sudah bisa dapetin gratis, kalian tinggal daftar doang ke Siap Jadi ASN terus kalian mengikuti tryoutnya yang diberikan secara gratis. Karena tryout secara gratis kalian mendapatkannya ada 2 tryout ya, satu final battle dan yang satu tryout premium SKD CPNS 2021 berisi satu paket. Nah, di sini gratis. Jadi kalian kalau sudah di sini ada tulisan gratis, kalian tinggal tekan beli bundlenya doang karena di sini gratis gitu. Jadi kalian udah dapetin 2 tryout gratis
yang diberikan dari siap jadi ASN. Gampang banget kan, dan juga mudah banget. Jadi kalian tinggal belajar doang, nggak ada lagi yang kayak misalnya, aduh, gue harus nyari buku di mana nih, aduh, gue harus beli buku di Shopee tapi gue nggak ada uang nih, aduh, gue nggak ada waktu lagi untuk nyari buku untuk belajar gini segala macam. Sekarang kalian nggak ada alasan lagi untuk itu semua, karena sekarang itu kalian cuma menyediakan paket setidaknya 1 giga. 1 giga kan paling cuma 10.000-15.000 doang. Kalian udah bisa mengikuti tryout di HP kalian atau laptop kalian sendiri dengan cuma sekedar daftar gratis, memakai email kalian sendiri, dan juga langsung beli bundlenya, ada 2 dapat tryout gratis. Jadi sekarang nggak ada lagi alasan-alasan gimana kalian mau malas, mau beker-bekeran, nggak ada uang ataupun segala macamnya gitu. Karena cita-cita harus dicapai dengan penuh perjuangan dan pengorbanan juga. Kalau misalnya kalian mau cuma diem-diem di rumah, malas-malasan, mager-mageran, ya gimana mau tercapai? Gimana kalian mau lulus gitu kan? Oke, jadi kita langsung ngejalanin lagi. Nah, di sini gue udah beli yang bundlenya paket tryout platinum SKD CPNS 2021 berisi 29 paket. Nah, di sini gue udah beli 29 paket tryout yang dimana itu berisi tryout platinum. Mungkin platinum itu lebih dari premium gitu kan, dan lebih dari ya pokoknya yang paling tingginya gitu ibaratnya. Gue udah beli 150.000, jadi 149.900 koin. Nah, di sini gue udah beli, jadi kita tinggal lihat bundlenya doang. Gue klik lihat bundle. Nah, di sini nih banyak banget nih, kalau misalkan lihat nih banyak drilling pemantapan TIU, terus juga kemampuan figuralnya, numerik, numerik 2, numerik 3, numerik 4, kemampuan verbal, terus penarikan kesimpulan, anti radikalisme, jejaring kerja, terus kita lanjut lagi nilai pemantapan TKP. Jadi itu kan ada 3 tahap nih, ada TKP, ada TIU, dan ada TWK. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan, di mana kalian dites, kalian harus mengetahui istilahnya itu sejarah-sejarah kayak PPKN dan segala macamnya tentang Indonesia gitu. Jadi wawasan kebangsaan kalian itu terbuka atau enggak gitu tentang bangsa Indonesia ini. Terus kedua ada TIU. Jadi TIU itu tes intelijensi umum. Nah, tes intelijensi itu meliputi yang kayak gue bilang tadi, yang ada numerik, yang ada ini juga kemampuan figural, terus juga yang ada kemampuan verbal, jejaring kerja, penarikan kesimpulan, itu TIU, masuk ke TIU. Nah, kalau misalnya TKP, TKP ini masuk ke tes kepribadian kalian. Kalau misalnya kalian itu udah cocok dan udah layak enggak untuk kerja di tempat di mana kalian mau tes PNS atau tes ASN tersebut gitu. Jadi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada TWK, tes wawasan kebangsaan, yang kedua ada TIU, tes intelijensi umum, dan juga ada tes kepribadian yaitu TKP. Nah, dari ketiga itu mempunyai passion grade-nya masing-masing, dan juga kalian harus lulus di passion grade-nya itu. Nah, jadi kan passion grade-nya setiap PNS itu kan beda-beda, di kejaksaan beda, di Pemda beda, di Kemenkumham beda, dan di lapas beda, dan segala macam beda gitu ya. Jadi gue nggak bisa nyebutin di sini karena mungkin berbeda-beda dari setiap passion grade-nya masing-masing. Nah, dan juga di situ kalau misalnya kalian lulus semua, itu kalian udah pasti lulus dan juga bakal diperingatkan lagi tergantung tempat instansi kalian bekerja juga gitu ya. Nah, di sini kita udah dapat semuanya nih. Kalau misalnya kalian beli cuma 150.000 doang, kalian udah dapat TKP, TIU, TWK, ini udah lengkap banget tryout-nya itu kan. Drilling pemantapan TWK UUD 1945, yang ini tryout-tryout premium gitu. Jadi itu ada kayak drilling pemantapan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Nasionalisme dan Bela Negara, Integritas, TWK-nya Bahasa Indonesia, yang kepribadiannya ada Teknologi Informasi dan Komunikasi gitu kan. Gua saranin kalian sih kalau misalnya nggak mau nanggung ya, karena ini juga untuk menyangkut masa depan kalian. Kalian ngeluarin 150.000 demi masa depan kalian, itu lebih dari worth it kalau menurut gua sih. Karena apa ya, 150.000 doang ini bisa dicari loh, tapi kesempatan masa depan kalian itu bisa dicari dari sini atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak lulus ini, kalian harus ngulang tahun depan lagi. Ya emang jalan orang beda-beda sih, tapi kalau misalnya kita nggak berusaha, ya gimana cara kita dapetinnya juga gitu kan. Jadi semangat bagi kalian yang mau ikut tes CPNS instansi apapun itu, gak pokoknya semua instansi, semangat semuanya. Semoga kalian lulus, semoga kalian menjadi insan aparatur sipil negara di Indonesia ini, dan semoga kita bekerja dapat lebih baik lagi ke depannya, dan juga kita menjadi insan PNS yang harusnya patut dicontoh untuk kalangan masyarakat dan kalangan orang luar gitu ya. Tips dan trik gue tadi diterapkan kalau misalnya kalian mau, dan kalau misalnya gak mau juga gak apa-apa. Setidaknya gue udah ngasih tips dan trik untuk kalian, setidaknya gue udah berbagi, dan setidaknya kalian udah paham dan tahu di mana gue tempat gue belajar gitu ya. Jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau misalkan ada saran konten untuk video selanjutnya tentang PNS ataupun juga tentang video yang lain di luar PNS, vlog dan segala macamnya, silakan aja komen di bawah juga. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol lonceng, karena itu berpengaruh banget kalau misalkan gue upload video, supaya kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru dari YouTube gue. Dan juga kalau misalkan kalian pengen tahu tentang kehidupan gue di luar, jangan lupa juga follow Instagram gue. Dan ya, aja video gue kali ini. Gue Valenzo Nenda, sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye. Peace out.